Minangka tarekah pikeun nyinglar sumebarna virus corona, Komisi C anggota DPRD Kabupaten Cianjur ditenan dua wewengkon tapal wates nyaeta Cianjur Purwakarta jeung Cianjur Bogor. Komisi C merdih ka petugas pikeun ngajaga eta lalawak leuwih rekep sangkan status Cianjur anu kiwari dina zona hijau bisa tetap kajaga. Pikeun nyinglar sumebarna virus corona atau COVID-19 ti wewengkon zona merah, Komisi C DPRD Kabupaten Cianjur ngalakonan kegiatan monitoring di dua wewengkon anu jadi tapal wates, nyata wates Cianjur Purwakarta jeung wates Cianjur Bogor poe Jumaah beurang. Pangnakitu eta tapal wates anu 2T di erong paling rawan asup kendaraan ti luar Cianjur. Dumasar kana panitenan anggota komisi di lalawak tapal wates Purwakarta Cianjur, pihakna teu manggihan posko penjagaan. Lian ti kitu dumasar kana keterangan ti tim gabungan gugus depan penanganan COVID-19 di lalawak tapal wates nyaeta Jonggol Bogor, sarana jeung prasarana kawas alat pelindung diri, logistik sarta personil anu mancen katangan masih kurang. Ya, tadi saya sudah pantau yang di Purwakarta tidak ada penjagaan. Mungkin dari sini teman kita akan ajukan ke gugus-gugus kabupaten untuk menjaga perbatasan di Purwakarta. Mungkin ya, mungkin di Jonggol ini sudah maksimal ya. Belum banyak kekurangan yang perlu kita dorong ke pelayanan. Tadi juga disampaikan seperti tadi APD ya kan, terus masalah logistik. Tapi saya apresiasi sih teman-teman di sini sudah hampir 2 minggu ya menjaga di perbatasan Cikalong, dan juga kebetulan karena informasi di Jonggol longsor, jadi masyarakat yang dari zona merah itu juga agak sedikit intensitasnya nggak terlalu banyak lah. Sajroning kitu sanajan patalima marga anu ngadeg-deg ka wewengkon Cianjur masih tembong lenglang, tapi dumasar kana data anu kacangking ku petugas, leuwih ti 1200 warga anu geus asup ka Kecamatan Cikalong turta aya genep urang dina status PDP atawa pasien dalam pengawasan. Himbauannya satu, yang bisa dilakukan selain klinisi untuk mengamankan situasi Covid ini adalah berusaha untuk mengurangi fisika di sana. Jadi jangan ada kontak fisik. Kalau sosial nggak bisa karena kita mau sosial, tapi kurangilah kontak fisik. Hal-hal yang memang tidak urgensi, diam di rumah, manfaatkan waktu yang ada di rumah. Tolong bantu kami untuk bisa disiplin di rumah, cuci tangan, PHBS-nya, kemudian pola hidup bersihnya, itu juga menjadi menunjang untuk memudahkan kami untuk pemantauan. Sanajan kitu pihakna ngageuing ka sakumna masyarakat sangkan tu kana panggero pamarentah turta ngalakonan pola hirup bersih, make masker, turna rumpi di imah. Heri Setiawan, Bandung TV.